walaupun saya letak 5 biji pun pedas. Yo, assalamualaikum guys. Terima kasih kerana klik video ni. Welcome back to my channel, to Fedi TV, yang cuba korang terlihat tak henti-henti. Okay, hari ni kita orang nak makan ayam goreng kari. Ayam goreng kari. So ayam ni digoreng dulu baru masak kari lah. Biasa kan masak kari kan tak perlu goreng kan. Dan ni digoreng dulu sebab tu dia macam agak kering sikit. Kentang ni pun digoreng dulu. Kentang ni pun digoreng juga. Macam biasa kita orang tak nak korang macam biasa kita orang nak korang teman kita orang makan. Dan sebelum tu kita baca doa dulu. Bismillah. Allah amin ya rabbal alamin. Aku pun sudah lapar sebenarnya. Terpaksa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai santan lah. Tak pakai. Tak pakai santan. Oh, sambil-sambil lah. Sambil-sambil. Cita di sebelah. Sambil-sambil. Makan. Nah, stop makan. Stop makan. So resipi dia mudah je. Korang goreng ayam macam biasa, goreng kunyit, ayam goreng kunyit. Lepas tu kentang pun goreng kunyit juga. Lepas tu blender bawang putih, bawang merah dengan halia. Dah blender. Campur dengan cili padi tadi. Blender baru tumis. Tumis, letak serai, letak daun kari, jangan lupa biar wangi-wangi sikit. Dah selesai baru. Ini aku campur kari ikan dengan kari daging. Aku campur sekali. Dah garing sikit, baru letak ayam dengan kentang. Dia rasa kari tu pekat tau. Biasa orang buat kari guna cili blend tu kan. Tapi aku guna cili padi je. Ini pun dah pedas. Macam-macam. Tak. Walaupun saya letak 5 biji pun pedas. Dia tak rasa kari biasa tu sebab tak taruh santan kan. Tapi dia rasa macam kalau korang pernah makan masak ikan kari tongkol, kari dia jenis pekat-pekat gila lah, macam tu rasa dia.
lah, letaklah dah banyak. Mana ada pedas? Ayam kuat pedas, tak kuat pedas. Pedas sangat ni. Sumbat lah tak pedas. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya. Sedap juga resipi encik ini. Saya kita orang cakap ribuan terima kasih. Mana dah layak video kita orang daripada awal video tadi sampai sekarang. Mana dah tengok video mumbang kita orang, video speak kita orang cakap ribuan terima kasih sangat-sangat. Pada yang belum tekan button subscribe, korang boleh tekan button subscribe sekarang. Bantu kita orang naik ke channel ini. InsyaAllah akan banyak lagi video mumbang, video speak kita orang akan post insyaAllah. So ya, sampai sini sajalah video kita orang pada hari ini. Bini aku dan nama kita Fedi. Kita orang tak izin mengundurkan diri. Kita jumpa lagi di Linari. Assalamualaikum.